Hai Sobat 81, kali ini saya mau menjelaskan tentang bisnis perdokteran, yaitu peluang bisnis kesehatan dari perusahaan peringkat dunia bisnis global. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan klik loncengnya. Oke, di sini ada Mr. Jong Kwaju. Di video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan Mr. Jong Kwaju ini adalah siapa. Nah, dia adalah ketua grup Norlan. Sejak tahun 2008 hingga saat ini, Mr. Jong Kwaju menjadi grup industri transnasional skala besar yang mencakup bidang kesehatan, medical kosmetologi, direct selling, dan industri e-commerce. Starting year-nya itu 2008, year of breeding-nya 2012, year of global expansion-nya 2013, hingga year of breakthrough-nya itu 2017. Selain itu, Norlan juga didukung oleh pusat riset dan pengembangan terkemukakan di dunia, yaitu Pusat Penelitian Pengobatan Regeneratif dan Anti-Aging Prancis, lalu Asosiasi Kesehatan di Cina, dan Pusat Penelitian Obat Regeneratif Beijing, Rusia, dan juga apanya Asosiasi Mutu untuk Farmasi. Nah, ada juga nih, ada Presiden Obama dan Putra Dr. Rusia, yaitu Supeng. Obama ini memperkenalkan ilmu restorasi regeneratif tubuh manusia sebagai kebijakan pembangunan nasional di USA pada tahun 2013. Nah, Supeng ini diundang oleh Presiden Obama untuk memperkenalkan ilmu regeneratif tubuh manusia ke Amerika Serikat. Selain itu, Norlan juga mendapat pengakuan dan liputan khusus dari berbagai kantor berita ternama di Cina. Nah, ini adalah liputan ya dari kantor berita ternama di Cina. Mengapa harus Norlan? Karena Norlan ini adalah perusahaan Cina pertama yang memiliki sertifikat pre-sales FDA yaitu BVOM Amerika. Nah, lalu juga perusahaan direct selling Cina yang memiliki kantor di USA Broadway Network, dan juga perusahaan detox Cina pertama yang terdaftar di Nasdaq Bursa Efek Amerika, dan juga perusahaan detoksifikasi Cina pertama yang go public atau perusahaan publik, lalu memproduksi produk detoksifikasi pertama Cina yang mendapat hak paten di Cina, memproduksi produk detoksifikasi pertama yang memperoleh sertifikat halal internasional, memproduksi produk detoksifikasi pertama yang diasuransikan di VICC dan America Eagle. Selain itu, juga masuk top 10 perusahaan direct selling Cina dan menjadi salah satu dari 93 perusahaan direct selling yang memperoleh sertifikat penjualan langsung di Cina dari puluhan ribuan perusahaan. Nah, ini adalah gambaran peta yang tersebar di seluruh dunia atau cabang yang ada di seluruh dunia. Nah, ini adalah tata letak cabang yang ada di luar negeri, yaitu ada di Amerika, Rusia, Hong Kong, Laos, Kanada, dan juga ada di Indonesia. Nah, lalu baru buka nih di Indonesia tanggal 24 Agustus 2019. Jadi ada di Indonesia juga ya. Dalam mengembangkan sayap ke seluruh penjuru di tanah air, Norlan membuka kesempatan menjadikan Anda sebagai mitra representatif perusahaan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini ada juga ya perusahaan sistem pendukungnya, itu ada di Kemayoran atau di Jakarta, ada di Hermina Tower 1 lantai 18. Adalah Mr. ZQ. Dia ini adalah CEO Norlan Asia Pasifik. Dia sudah berpengalaman 30 tahun di bidang network marketing dan juga pernah mencapai omset 200 miliar. Banyak perusahaan global yang sukses berkat beliau dan juga banyak membantu mewujudkan impian banyak orang CEO Norlan Asia Pasifik ini. Nah, ini adalah Dr. Tommy. Dia adalah konsultan kesehatan Norlan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
dan lebih dari mempelajari TCM atau Teknologi Cina Medik dan Holistic Medis 15 tahun dan health consultant di beberapa perusahaan global. Dan juga sebagai speaker dan trainer atau pembicara dan pelatih di berbagai perusahaan network marketing dengan total lebih dari 1 juta audis. Nah, ini adalah sertifikat dari paten dan FDA dan juga ada sertifikat halal internasional. Nah, jadi banyak ya sertifikat dan juga penghargaan yang telah didapat oleh Norlan. Nah, ada juga nih ada sertifikat asosiasi perusahaan penjualan langsung Indonesia. Ini adalah produk Norlan. Jadi produk Norlan ini adalah solusi untuk semua masalah kesehatan. Ada Working Detox Propect, ada Cordyceps, Micro Molecule Peptide, ada Nutri Calcium Powder, Health Facial Capsule, Working Man Carpet, dan Norlan Herbal Toothpaste dan juga G-Vital Subgel. Oke, kita lanjut ke marketing plan-nya Norlan. Nah, jika kalian ingin bergabung atau daftar, bisa banget. Ada total 7 bonus dan juga akan mendapatkan jenjang karir di Norlan dan penghasilan potensial. Nah, di sini ada paket member nih. Jadi kami bisa banget pilih paket ini. Jadi ada senior, silver, gold dan platinum. Nah, ini adalah top paket senior. Jadi jika kalian pilih paket senior, harga retail itu 9.375, jadi harga spesialnya menjadi 6 juta saja dan akan mendapatkan promo yaitu Health Vision Capsule. Keuntungan bergabung di Norlan Indonesia akan mendapatkan tubuh yang sehat dan terhindar dari penyakit berbahaya. Bagi yang punya masalah kesehatan akan mendapatkan kesembuhan, mendapatkan hak usaha dengan potensi penghasilan tanpa batas dan bisa mendapatkan penghasilan tetap tiap bulannya. Di sini ada sistem komisinya. Jadi pertama ada bonus langsung atau sponsor dengan total 1,5. Jadi jika kalian mereferensi orang dan ikut gabung di Norlan akan dibayar harian, jadi dengan total 1,5 juta. Kedua yaitu bonus pairing level atau pasangan sisi. Lalu ketiga itu bonus grup atau pasangan dalam. Nah, keempat itu bonus leadership. Dan kelima yaitu bonus honorary atau bonus royalty. Nah, ini adalah jenjang karir mulai dari silver medal ke double crown. Nah, ini potensi penghasilan. Kalau silver itu akan mendapatkan bonus dari 1 sampai 10 juta. Lalu keenam yaitu core bonus. Jadi setelah Anda mendapat nominal bonus tertentu, Norlan akan matching 50% bonus untuk Anda. Ketujuh yaitu bonus RO atau bulanan. Dengan belanja RO 600 ribu saja, Anda bisa mendapatkan bonus hingga 12 generasi ini. Oke, cukup sekian ya guys penjelasan tentang bisnis produk Norlan ini. Semoga bermanfaat ya. Dan jika kalian ingin bergabung, bisa banget loh bergabung di Norlan Indonesia ini. Bisa hubungi nomor WA yang tertera di deskripsi. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, like, komen, dan subscribe, dan klik loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.